Inilah kumpulan momen Marcelino saat tunjukkan skillnya lawan Argentina. Marcelino Ferdinand pada laga Indonesia melawan Argentina kemarin malam berhasil memukau banyak orang dengan kemampuan olah bolanya. Beberapa kali dia berhasil menggocek pemain Argentina dengan skillnya. Pada babak pertama, tepat pada menit ke-15, Marcelino berhasil menggocek dua pemain Argentina sekaligus. Sampai-sampai dia harus dilanggar oleh pemain Argentina yang digoceknya. Kemudian di babak kedua, Marcelino berhasil menggocek winger MU Garnacho. Momen itu terjadi di menit ke-6. Saat itu Marcelino sedang memegang bola, lalu datang Garnacho ingin merebut. Dengan skillnya, dia berhasil melewati Garnacho dengan begitu mudahnya. Tak hanya sekali, pada menit ke-84, Marcelino kembali berhasil membuat Garnacho terkecoh. Marcelino berhasil lolos dari hadangan Garnacho yang mengarahkan tackle kepadanya. Garnacho yang masih mengajar Marcelino dari belakang, malah mendorongnya hingga terjatuh. Gimana pendapatmu mengenai penampilan Marcelino ini?